Wow, hati-hati Arcil. Udah dapat berapa, Cil? 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Halo teman-teman. Wah, episode kali ini kita masih ada di kebun, teman-teman. Wih, masih sama Arcil, teman-teman. Masih kebunnya masih luas nih ya, teman-teman. Wih, tuh lihat tuh ya. Ini kebun kita curiga nih masih ada banyak mainan nih di kebun ini teman-teman. Wah, kali ini target kita coba cari mainan di atas bukit ini nih teman-teman. Kira-kira Artil berani nggak ya naik-naik ke atas itu ya? Berani nggak Artil? Berani dong. Ih, berani Artil. Ayo teman-teman, kita coba cek nih teman-teman. Wih, tapi sebelumnya tuh teman-teman lihat tuh, wah ada buah apa nih teman-teman. Wih, ini buah apa ya teman-teman? Buah pisang nih teman-teman. Oh keren nih teman-teman. Wow, oke teman-teman, ayo langsung kita cek nih teman-teman di kebun ini. Mana dulu nih teman-teman, kita ke atas itu dulu kali ya, coba ya. Acil, Acil. Oke. Iya, Acil coba memanjat tebing teman-teman. Coba coba cari Acil, coba cari Acil, bawa-bawa Acil. Wah, apa tuh? Putih-putih. Wih, apa itu? Sepertinya, sepertinya banyak sekali. Ayo cek lagi, mana lagi ya? Wih, apa tuh? Menemukan sesuatu? Doraemon. Doraemon. Oke, kita simpan dulu. Kita cek lagi, kita jelajahi lagi. Di mana ada mainan lagi teman-teman? Apa itu teman-teman? Wah. Wah, mengerikan. Boneka arwah teman-teman. Kita simpan Cil. Ayo Cil, cari lagi tuh. Wah. Sekarang saatnya turun bukit nih teman-teman. Kotaknya tersembunyi guys, tolong cariin ya. Arcil bisa mencarinya nggak ya? Apa itu? Apa itu? Wih, apa itu? Wah, boneka Star Wars lagi teman-teman. Sepertinya ini Stormtrooper guys. Ini Stormtrooper teman-teman. Oke, lanjut lagi. Wah, ini sepertinya agak sulit nih pencarian kali ini teman-teman. Hunting kali ini medannya sangat berbahaya teman-teman. Hati-hati Arcil. Bukit yang licin ini teman-teman. Iya guys. Kita cari-cari dulu sebentar teman-teman. Wah, apaan tuh? Apa itu? Wah, Doraemon lagi. Wah, sudah dapat berapa Cil? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sudah dapat 5 teman-teman. Oke, sepertinya hunting kita kali ini cukup 5 saja teman-teman. Oke. Oke. Besok lagi kita coba lagi hunting lagi mainan. Masih luas ini kebunnya. Aduh, hampir jatuh teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan cek satu persatu nih ya teman-teman, mainan-mainan yang sudah kita temukan ini teman-teman. Oke. Nah teman-teman, tadi kita sudah hunting mainan nih ya teman-teman. Kita hunting mainan di kebun sama Arcil teman-teman. Wow, Arcilnya kecapean teman-teman. Nah, kita kali ini akan coba cek satu-satu nih teman-teman, mainan yang hasil hunting kita tadi nih, dapat apa aja nih?
Tadi kita dapat berapa tadi? 5 ya teman-teman. Oke, kita coba cek nih teman-teman. Wih, ada berapa mainan nih teman-teman? Daun di dari kebun tadi ikut-ikutan juga nih teman-teman. Oke. Wah, kita cek nih. Ini yang pertama nih. Wah, ada apa nih? Iya, ada Doraemon, teman-teman. Wih, Doraemon. Pakai apa ini ya Doraemonnya? Oh, sepertinya pakai baling-baling babu nih, teman-teman. Ini coba kita buka aja nih plastiknya ya. Wih, Doraemon. Warna apa nih, teman-teman? Warna biru, teman-teman, Doraemonnya. Doraemon pakai ini baling-baling bambu ini teman-teman. Wah, keren ini Doraemon. Bisa berputar nggak ya ini? Kita pencet yang mana nih ya teman-teman? Oh, sepertinya kita pencet ekornya nih, ekor Doraemon nih. Wah, iya teman-teman. Baling-baling bambunya berputar teman-teman. Kalau dipencet ekornya, lalu baling-baling bambunya akan berputar teman-teman. Wah, keren nih teman-teman. Doraemon pakai baling-baling bambu bisa berputar teman-teman. Wah, oke, kita taruh dulu di sini ya teman-teman. Wah, next apa lagi nih? Wah, ini apa ini? Doraemon lagi teman-teman. Kita dapat dua Doraemon teman-teman. Wah, Doraemon bawa apa ini ya? Ini sepertinya ini bawa pistol nih teman-teman. Wah, kita buka aja yuk. Kita buka dulu nih Doraemonnya nih. Doraemon yang bawa senapan nih teman-teman. Ini senapan apa ya teman-teman? Wah, ini Doraemon bawa senapan. Mukanya marah teman-teman. Wih, dia mau bertarung sepertinya. Sudah bawa senjata, mukanya serem lagi nih ya. Wih, jangan marah-marah Doraemon, nanti kamu cepet tua. Padahal dia memang udah tua ya teman-teman. Dari kucing dari masa depan. Wih, ini kira-kira bisa ngapain ya? Wow, bisa menghembuskan angin teman-teman. Nih, ada anginnya nih. Oke, gimana nih ya? Wah, ini teman-teman. Saya coba nih plastiknya. Tuh. Wah, tertiup angin tuh teman-teman. Ada anginnya. Anginnya keluar dari senapan. Wah, tembak terus Doraemon. Wih. Ada tombolnya di belakang nih teman-teman. Wah, itu ada pompanya di dalam tubuhnya. Wah, ini kucing atau apa ya? Tapi memang dia kucing robot ya teman-teman. Wih. Bisa mengeluarkan angin dari senapannya. Wah, ini senapan angin Doraemon. Wih, keren teman-teman. Oke, kita letakkan di sini ya. Nah, yang ini. Wah, apa ini? Boneka apa ini ya? Ini Baymax teman-teman. Boneka Baymax itu yang ada di film Big Hero 6 teman-teman. Wah, kita buka dulu nih plastiknya ya. Wah. Oh, Baymax kepala bisa goyang-goyang teman-teman. Wah, lucu sekali. Baymax ini robot pintar, dia bisa menolong orang teman-teman. Kadang ini juga bisa berubah jadi superhero ya teman-teman. Wah, ini kepalanya bisa goyang-goyang gini teman-teman. Lucu sekali. Oke, kita lanjut. Wah, yang ini nih. Boneka apa ini teman-teman? Ini sepertinya boneka tentara nih teman-teman. Wah, tentara Star Wars. Wah, kita buka plastiknya nih.
Wah, ini seperti boneka banyak sekali teman-teman, kepalanya bisa goyang-goyang nih. Wah, woi, kamu sudah makan belum? Wah, kamu kalau makan harus menghabiskan makananmu ya. Wah, kalau tidak akan ketembak nanti. Wah, ini namanya Stormtrooper teman-teman. Wah, Stormtrooper yang ada di film Star Wars nih. Wah, kepalanya bisa bergoyang. Halo, oke, kita letakkan di sini teman-teman. Nah, satu lagi yang terakhir teman-teman. Wah, agak serem juga nih teman-teman. Kita cek nih teman-teman. Wah, ini dari Star Wars juga nih teman-teman. Siapa ini namanya? Ada yang tahu nih teman-teman? Siapa namanya? Wah, iya ini Lord Vader teman-teman. Wah, ini penjahat legendaris dari Star Wars teman-teman. Wih, mukanya serem banget ya teman-teman. Wah, tapi dia bentuknya yang ini lucu nih teman-teman ya. Wah, pendek nih. Wah, sama seperti Stormtrooper dan Baymax yang tadi nih teman-teman. Oke, kita letakkan di sini ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah bahas satu persatu nih teman-teman mainan hasil hunting kita nih teman-teman ya. Wah, ada Darth Vader dari Star Wars, ada Stormtrooper dari Star Wars, ada Baymax dari Big Hero 6, lalu ada Doraemon. Wah, Doraemon satu pegang pistol angin, satu pegang pakai baling-baling bambu biar dia bisa terbang teman-teman. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi besok teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman. Jangan lupa klik share, like, dan subscribe.